Ya, bisa kita awali dari informasi yang pertama. Pemirsa, pelaku pembunuhan seorang kakek di Karawang, Jawa Barat yang tidak lain dilakukan oleh cucunya sendiri. Akhirnya ditangkap petugas Satreskrim Polres Kota Karawang, Jawa Barat beberapa hari lalu. Penangkapan pelaku dilakukan beberapa jam setelah pelaku berusaha melarikan diri. Rian, 21 tahun, yang merupakan pelaku pembunuhan kakeknya sendiri dengan cara menusuk lehernya ini tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polsek Kota Karawang. Pelaku berhasil ditangkap beberapa jam setelah berusaha melarikan diri usai menghabisi nyawa Hendardi, 65 tahun, yang tidak lain merupakan kakeknya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa baju, kunci potongan pisau yang digunakan pelaku saat melakukan pembunuhan. Ironisnya, pembunuhan keji ini dilakukan pelaku karena sang kakek atau korban sering memarahinya. Jadi pelaku ini masuk sudah ada rencana nih, karena memang dari semenjak dahulu pelaku ini sudah menanamkan rasa bencinya pada kakeknya. Akhirnya pas situasi dan kesempatan ada, kemudian dia melakukan. Jadi sebelum melakukan, dia masuk ke rumahnya, kemudian mengunci kunci dari dalam dan melakukan aksi tersebut. Jadi melakukannya ini kakeknya sedang tidur di kamar. Sebelumnya warga di Kampung Cinangoh, Kelurahan Karawang Wetan, Karawang, Jawa Barat ini geger setelah Hendardi, 65 tahun, diketahui sudah dalam kondisi bersimbah darah dengan luka di bagian leher. Korban tewas setelah dibunuh pelaku Rian yang tidak lain cucunya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di balik sel dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Karawang, Juhadi Kemuning TV melaporkan.